Selamat datang di video Mayo Pakunting Perusahaan Dagang. Pada video yang ke-16 ini ya, ini sudah yang ke-16, kita akan menginput dokumen transaksi 26. Perhatikan, transaksi 26 ini adalah faktur penjualan. Tapi walaupun di sini faktur penjualan, kita lihat Himaken zone-nya di kepada, sedangkan yang jual itu CP Istana Kamera. Jadi ini sebenarnya adalah faktur pembelian. Nah, transaksi ini ya masih ada hubungannya dengan transaksi sebelumnya yang penerimaan barang ya. Ya, kalau nggak salah transaksi 25 ini masih berhubungan dengan transaksi 25 yang ini ya. Kita lihat, sekarang input caranya, buka mayupnya. Cara menginputnya, klik purchase, kemudian klik purchase register, klik order. Kalau belum muncul, date from tanggalnya kita ganti, tanggal awal 1, garing 12, garing 14. Bentar. Nah, ini akan muncul order Istana Kamera. Kemudian langkah berikutnya, order ini kita change atau kita ganti ke dalam bill, change to bill. Klik change to bill. Ya, perhatikan. Kalau sudah change to bill, kita cek angka-angkanya. Ini juga sudah betul ya, 44.900 sama dengan yang ada di dokumen. Nah, ini sudah artinya tidak perlu dikoreksi lagi. Angka-angka bill dan receipt-nya juga sudah betul. Kalau ini di Ctrl R, nah ini jurnalnya ya, terjadi transaksi pembelian atau secara kredit. Baik, kalau sudah oke, kita perbaiki dulu nomor dokumennya, purchase itu sesuaikan dengan yang ada di dokumen. Ya, buktinya IKEB04. Ya, ini kan 03 kita ganti IKEB04. Tanggalnya kita lihat tanggal 20 Desember. Kita ganti tanggalnya, ini tanggal 14 ganti dengan 20 Desember. Jangan lupa ini ya, jangan sampai salah. Kemudian kalau sudah ya kita Ctrl R sudah. Sudah benar, oke. Okay. Tinggal diri record. No. Oke. Okay. Ya, ini adalah transaksi dokumen 26 sudah selesai. Kita akan lanjut ke dokumen 27. Perhatikan dokumen 27. Dokumen 27 adalah dokumen, nah ini ada nota kredit ya. Nah, nota kredit kita lihat posisi perusahaan kita di mana, di kepada ya. Kalau di kepala ini terjadi retur penjualan, karena di kepada maka ini adalah retur pembelian ya. Nah, cara inputnya ya, perhatikan retur pembelian, kita klik di sini, kita cancel. Nah, retur pembelian diklik di purchase ya, klik purchase, enter purchase. Kemudian kita cari suppliernya, perhatikan sesuai dengan di soal Istana Kamera ya. Kita cari Istana Kamera. Ya, use purchase. Istana Kamera ya, sudah Istana Kamera. Untuk syaratnya, termnya, COD-nya in given update, ini 5/10 yang 30 berarti 10 hari 35. Oke,
Baik, kemudian di kolom purchase ya, kita isi nomor dokumen. Saya ulang kembali ya, biar lebih jelas. Saya iris. Cara inputnya yaitu klik purchase, enter purchase. Dan kita cari istana kamera, ya. Nah, kalau ini ada order ini di cancel aja, kita abaikan. Top 10 syarat, ini in a given of guys. 5/10 = 30, berarti diskon desknya 10. Jadi 30. Ini 5%. Oke. Purchase diisi nomor dokumen NK 01. Saya ulang ya. NK 01. Tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Yaitu tanggal 21. Sesuai dengan yang ada di dokumen. List 21 garing 12 garing 14. Kemudian di kolom bill ya, kalau retur ya itu ini jumlahnya min ya, diminkan min 1 Fuji film ya. Nah, ini di min 1 tab 3 kali Fuji film tab price. Tentu ya kita isi dengan harga belinya, kita lihat 3.750. Kita ketik 3.750.000. Enter. 3.750.000 sudah. Sekarang yang di bawahnya lagi min 1 lagi. Tap 3 kali kita cek yang di retur apa barangnya, itu adalah Canon. Kita cari Canon ya. Nah, ini Canon. Tab. Kita lihat harganya berapa? 5.500. Bentar. Itu di min ya. Kemudian kita lihat ada PPNBM ya, baik. Untuk PPNBM kita isi 10% dari total ya. Kita isi karena ini ada PPNBM-nya. Enter, kita mulai dari Fuji Film. Tab, kita isi di kolom total. Is. Ya, 3.750 berarti 375.000 ya. Min 375.000. PPN-nya NTK, karena ini retur ya. Terus yang kedua, Canon. Canon, tab di total ya, ini 10% dari, 10% dari 5.500 adalah 550.000. Kemudian seperti biasa, PPN-nya di NTK. Not reportable. Sebentar, ini ada kesalahan. Ini 375.000 ya. Ini 550.000. Oh, maaf. Min 375.000. Min 550.000 ya. Kita lihat di dokumennya ada PPNBM ya.
sebentar, ini belum cocok harganya ya. 9075. Oh ya. 3.710 ditambah 5.500. Saya ulang ya, ini 3.750.000. Ini 5.500.000. Betul. Sebentar, ini ada kesalahan teknis ya. Saya cek dulu apakah benar harganya. 3.750 ditambah 5.500 adalah 9.250. Baik, kita sudahi, nanti kita lanjutkan di perbaikan ya.